Hey yo, what chow man? Di video kali ini kita akan membuat tutorial bagaimana cara membuat DP di Manscript ya. Atau kita menonton Q Ranger di Manscript ya teman-teman. Aku akan memberikan tutorialnya ya. Sebelum kalian melanjutkan video ini, sebaiknya kalian mensubscribe channel ini ya. Like, komen, dan video ini juga teman-teman. Supaya channel ini bisa berkembang ya. Oke. Sebelum itu, hal yang harus kalian lakukan terlebih dahulu teman-teman, kalian harus menyiapkan bahan-bahannya teman-teman. Ini ya yang saya persiapkan ini teman-teman. Ini ya teman-teman. Dan setelah kalian menyiapkan bahan-bahannya, dan sekarang kita ke tahap selanjutnya teman-teman, yaitu kita membuat TV-nya dulu teman-teman. Kita harus membuat TV-nya ya. Kalau tanpa TV bagaimana kita mau menonton ya teman-teman? Baiklah, kita mulaikan saja dulu. Ya, kita gunakan ini teman-teman ya. Ini kalian bisa turuti sebagaimana yang aku buat ini teman-teman. Kalian bisa menuruti seperti ini ya, seperti aku buat ini teman-teman. Ya. Balok ini cukup 6 ya teman-teman. 6 cukup. 5 saja teman-teman. 6 terlalu banyak ya. Dan di sininya kita ini sebagai LCD-nya teman-teman, yang ini ya sebagai LCD-nya teman-teman. Seperti ini, dan di atasnya teman-teman. Di sini teman-teman ya. Kita harus cepat-cepat teman-teman karena durasinya ini kita harus cepat-cepat agar kalian tidak bosan teman-teman ya. Kalian bisa menuruti seperti ini ya teman-teman. Dan kita kasih juga di belakangnya teman-teman. Kita kasih juga di belakangnya ya ini. Ini kasih 3 di bawahnya ya, supaya tabungnya itu tidak hancur teman-teman. Dan di sini ya untuk menutupi LCD-nya di belakang ya, atau sebagai mesinnya ya teman-teman, kita kasih ini ya. Ini teman-teman. Ya, seperti ini. Dan di sininya juga teman-teman kita kasih. Dan di atasnya juga teman-teman. Ini sebagai tabungnya ya teman-teman, contohnya ya. Dan seperti inilah dia TV tabung zaman sekarang teman-teman. Ya. Dan tahap terakhir untuk supaya TV-nya itu jadi atau TV-nya itu menyala ya, kita harus kasih tombol ya teman-teman, kasih tombolnya ya supaya kita bisa untuk menghidupkannya. Oke. Dan sekarang TV-nya udah jadi ya teman-teman. Sekarang kita uji coba apakah TV ini bisa menyala dan bisa menayangkan film Q Ranger ya teman-teman. Kita akan mencobanya dulu. Kita akan hitung ya teman-teman. Kita hitung dulu dari 1 sampai 3 teman-teman. Sebelum kita menghitungnya, sebaiknya kalian men-subscribe channel ini dan like, komen juga video ini teman-teman ya. Kita coba teman-teman apakah TV ini akan hidup ya. Kita coba. Saya pastikan kalau kalian melakukannya dengan benar ya, ini pasti akan hidup 100% teman-teman. Kita mulai. Loh, kok gak hidup teman-teman? Kok bisa gak hidup? Loh, kok gak hidup teman-teman? Kenapa ya? Ada yang tahu? Selamat teman-teman, Anda tertipu ya. TV ini nggak akan hidup ya teman-teman. Bagaimanapun kalian membuatnya, bagaimanapun cara kalian membuatnya ya teman-teman, TV ini nggak bakalan hidup ya. Kalau kalian menonton di video lain dan dia membuatnya seperti ini ya, pasti tidak hidup teman-teman. Kalian telah tertipu ya. Bagaimana ya caranya supaya TV ini bisa hidup atau di video lain itu bisa hidup teman-teman? Caranya kalian harus mengeditnya terlebih dahulu teman-teman ya. Kalau caranya seperti ini yang aku tunjukkan ini ya teman-teman, pasti kalian tertipu ya. Kalian itu sudah tertipu teman-teman ya.
Aku akan memperlihatkan kalian bagaimana ya, bagaimana TV ini bisa hidup di gaming script ya. Caranya itu dengan mengeditnya di aplikasi yang berbeda, teman-teman. Itu aplikasi KenMaster ya. Kalian bisa menggunakan aplikasi KenMaster-nya, teman-teman. Ya, kita ini ya, seperti ini ya, teman-teman. Kalian harus merekamnya terlebih dahulu, teman-teman, supaya TV-nya bisa hidup ya. Seperti ini ya, teman-teman. Oke. Seperti ini ya, teman-teman. Baiklah, selanjutnya aku akan memberikan tutorial bagaimana cara mengeditnya supaya TV ini bisa hidup ya, teman-teman. Oke. Baiklah, teman-teman, sekarang aku akan memberikan kepada kalian bagaimana cara mengeditnya ya, bagaimana tutorialnya, teman-teman. Pertama-tama kalian harus mempunyai aplikasi KenMaster terlebih dahulu, teman-teman. Ini seperti ini ya contohnya. Kalian bisa mendownloadnya itu di Play Store ataupun kalian bisa mendownloadnya itu di lainnya, di situs yang lainnya, teman-teman. Kita mulai dulu, kita buka ini ya, kita buka ini dan ini. Dan kita harus mengambil video tadi ya, teman-teman, yang kita buat tadi ya, ini seperti ini, teman-teman. Ya teman-teman, nah kita bisa di sini kita ini kita potong terlebih dahulu, teman-teman, supaya tidak terlalu panjang ya, teman-teman. Dan ini dia contohnya. Dan setelah itu kita ini ya, teman-teman, ke media ya, kita ambil salah satu film ya, contohnya itu film Kyo Ranger ya, teman-teman, yang sudah kalian download di manapun situsnya itu ya, teman-teman, seperti ini. Ya, aku contohnya ngambil yang ini ya, teman-teman. Ini dia contohnya. Setelah itu supaya TV-nya itu nampak seperti kita menonton TV, kita bisa memotongnya, teman-teman ya, seperti ini supaya seperti ini. Ini ada teman-teman ya, kita harus ini supaya lebih nyata itu kalian harus membuat ini ya, membuat ini seperti ini, harus sedemikian rupanya, teman-teman. Dan contohnya kurang lebih seperti ini, teman-teman ya, kita buka ya. Dan sekarang kita buka ya, teman-teman, kita buka ya, kita lihat apakah inilah dia ya. Kalau kalian melihat di YouTube bagaimana caranya ya, seperti ini ya, teman-teman. Dan kalian sudah bisa menonton Kyo Ranger di main script ya, atau kalian sudah bisa menonton TV di main script ya, teman-teman. Dan sampai disinilah saja ya tutorialku bagaimana cara menonton TV di main script ya, teman-teman. Ya, inilah dia cara yang kalian cari-cari ya, supaya kalian bisa menonton ya, teman-teman. Kalau kalian melihat di video atau di video lain yang di YouTube ya, teman-teman, itu kalian tertipu ya, teman-teman, kalau caranya tidak seperti yang aku tunjukkan ini, teman-teman. Dan di video ini kita sudah selesai ya. Dan jangan lupa buat kalian untuk mensubscribe ya channel ini, like dan komen juga, teman-teman. Dan aku juga mohon maaf kalau banyak kata-kata yang salah ataupun yang kalian omonganku itu kurang dimengerti, teman-teman ya. Oke. Bye bye. Salam macam-macam.